Ini yang lagi urut nah. Ini bagus ya. Saya pertama, yang pertama. Sebutkanlah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kepada Rabu'ah kami persilahkan. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Jerman. Anak Jerman. Anak Jerman. Anak Jerman. Kurangi, kurangi. Jadi kepada rukun A, menurut pertimbangan dari Dewan Hakim, kami beri nilai 75. Karena jawaban yang rukun A jawab memang sudah ada, tapi menjawab yang tidak perlu untuk dijawab. Ya, rukun A menjawab melebihi dari kadar jawaban yang ditanyakan. Soal yang kami bacakan tadi adalah sebutkan nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Musa tidak ditanyakan dalam soal. Karena memang ini ajang cerdas dan harus cermat, bukan hanya menunjukkan kecerdasan, tapi harus kecermatan. Ada istilah yang berlakap istifal Asyadariah dan Zalqiyah. Zalqiyah adalah huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Apakah yang dimaksud dengan Asyadariah? Kepada Rukun B kami persilakan. Huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah. Ya, dan lagi. Ya, kepada Rukun B kami beri nilai 100. Mendapat nilai 100 karena yang benar yang kami tanyakan tadi adalah apa yang dimaksud dengan Asyadariah? Jawabannya benar adalah huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah. Selanjutnya, semua rukun rukun soal nomor 3. Sebutkan rukun-rukun iman. Kepada rukun B kami persilakan. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kita, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Ya, dan lagi. Lagi-lagi 100. Terima kasih, tetap semangat. Untuk soal selanjutnya, semua ini soal nomor 4. Dalam Al-Quran ada surat yang bernama Nadariah dan Makiyah.
Sebutkan jumlah surah yang termasuk dalam surah Makiyah. Kepada Rukusi kami bersyukur. Sayang sekali untuk Rukusi, karena kami beri nilai dikurangi 100. Jawaban yang benar adalah 86 surah. Ya, bagi saya tetap semangat. Selanjutnya untuk semua regu Salman Darulina. Sebutkan salah satu karya ilmuwan muslim Imam Al-Ghazali. Kepada regu A kami persilakan. Karyanya adalah Ta'afuq Al-Falasifah. Ya, sayang sekali untuk berdoa, karena kami beri nilai 101 doa. Ya, soalnya benar tadi jawabannya yang diberikan oleh berdua, yaitu karya ilmuwan muslim Imam Al-Ghazali di bidang filsafat, yaitu Tahafuq Al-Falasifah. Selanjutnya semua orang untuk soal nomor 6. Sebutkan pengertian itu kan berguna. Kepada Regu B kami persilakan. Sehingga berguna adalah memasukkan menyindung hati atau peristiwa kepada orang yang membuat baris, sehingga jadi keduanya seperti sebuah orang yang bertasbih sekali dalam kaidah waktu membacanya dengan berkenan. Ya, kami. Kepada Regu B, kami beri nilai 110 Regu B. Sekarang tetap semangat untuk soal selanjutnya, soal nomor 7. Sebutkan empat pembagian surat-surat Al-Quran ditinjau dari segi. Pada Rabu kami disilakan. Asam Mutiwan, Al-Mi'un, Al-Matani, Al-Fasan. Kepada Rabu sayang sekali, karena kami beri nilai 100 untuk Rukusi. Jadi kelengkapan soal yang kami sampaikan tadi adalah memang benar jawaban dari Rukusi, karena yang kami tanyakan pembagian surah-surah Al-Quran ditinjau dari segi jumlah ayatnya. Jawabannya benar, yaitu As-Sabuk Tiwal, Al-Mi'un, Al-Matani, Al-Mufassal. Selanjutnya soal nomor 8. Semua regu. Sebutkan 6 perkara yang haram terhadap. Regu A kami persilakan. Sembahyang, tawaf, sentuh mazhab, canggung mazhab, menyetak dan mesti membaca Al-Quran. Untuk regu A kami beri nilai 100. Ya, regu-an sudah mendapat nilai 100. Kelengkapan soal yang kami bacakan tadi adalah 6 perkara yang haram terhadap orang yang sedang berjuni. Jadi jawabannya benar, yaitu pertama salat, tawaf, sentuh mazhab, menanggung mazhab, menetap dalam masjid, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya semua untuk soal nomor 9. Sedekah yang menjadi musuh Islam yang paling besar. Pada Regu B kami persilakan. Abu Jahal, Abu Lahab, Amru bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Muayyah. Ya, sayang sekali untuk Regu B, kami beri nilai 100 untuk Regu B.
Kelengkapan soal yang saya bacakan tadi adalah siapa sajakah yang menjadi musuh Islam yang paling besar dalam agama Islam. Jadi jawabannya benar yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, Amr bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Mu'ayn. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, semua orang tetap semangat. Soal nomor 10, sebutkan salah satu karya ilmuwan muslim. Jabir bin Hayyan. Doa kami persilahkan. Karyanya adalah Sirrul Maknun. Akhirnya mengikuti doa kami beri nilai 100. Mudah-mudahan mendapat nilai dari terakhir soal rebutan 100. Jawabannya benar. Karena yang kami tanyakan adalah salah satu karya ilmuwan muslim Jabir bin Hayyan di bidang kimia. Jawabannya adalah Sirrul Maknun. Maka kita akan melihat hasil pemecahan nilai akhir untuk setiap mendapat nilai 1150. Sedangkan untuk Jabir mendapat nilai 1750. Sedangkan untuk Jabir mendapat nilai 5.5. Jadi perhambat ke final adalah Jabir. Maka dengan akhirnya yang berakhir dengan sebuah perhambat yang berbahagia ini, maka perhatian kita akan dilanjutkan kembali pada malam besok dengan acara dan ajang yang sama. Sebelum itu, pada malam Sabtu, tanggal 24 November.